yang harus dilakukan saat terjebak di tengah kerumunan massa. Terjebak di kerumunan massa bisa berbahaya. Kepanikan bisa membuat banyak orang saling sikut hingga korban berjatuhan. Untuk mencegah hal tersebut bisa dilakukan hal-hal berikut ini. Tetap berdiri. Usahakan agar tubuh tetap berdiri dan jangan sampai terjatuh. Arahkan tubuh ke jalur keluar. Posisikan tubuh atau bergerak ke arah jalur yang bisa jadi pintu keluar. Cari tempat berlindung. Cari struktur yang kokoh untuk berlindung seperti pilar. Contohnya lokasi di belakang mobil. Beri ruang bernafas. Posisikan tangan di depan tubuh seperti petinju. Cara ini bisa memberikan Anda ruang untuk bernapas demi mencegah sesak napas. Hindari dinding. Jangan biarkan tubuh menempel ke dinding. Berada terlalu ujung akan menghalangi Anda untuk keluar dari kerumunan. Ikuti arus, jangan dilawan. Jangan coba-coba menghindari arus, apalagi bergerak ke arah berlawanan. Melawan arus hanya akan membuat Anda tersandung dan terjatuh.